Kai. Masih di Gang Amal Kota Karet buat acara Sabtu besok. Acara sunatan, acara pesta sunatan dari Mantan Sunat yang tadi udah gue tunjukin di video sebelumnya. Oke, sob, pemirsa lagi latihan buat marawis. Marawis. Nah, ini lagi latihan marawis. Oh, vokalisnya temen gue tuh, namanya Repat. Dan gue juga udah kelar latihannya dan ini juga gue mau balik. Ya. Nah ini dia yang bawa golok buat besok. Wah, goloknya lumayan nih. Mana goloknya? Nah, goloknya lumayan tuh. Lumayan kalau lagi kesel, bunuh lumayan tuh. Nih gue juga udah selesai latihannya. Latihan nyanyi sih. Dan gue mau balik karena gue takut dicariin sama mama yang tersayang. Soalnya gue masih anak mami sih. Yuk kita, sebelum gue benar-benar cabut nih, gue mau unjukin satu sepatu. Sebenernya boleh gak nih? Gak enak sih. Ini spot yang lain. Nah ini buat makanan. Ini buat makanan buat para tamu nih, besok lagi disiapin. Ya, makanannya sebenarnya dari sebelah lagi dimasak. Makanannya sebenarnya dari sebelah. Yuk kita cekin. Oh, itu dia tuh. Oh, tadi sayang tuh gua enggak filming. Ada orang lagi nge-track. Nah, pemirsa, makanannya tuh dimasak di sini, di sebelah sini tuh makanannya lagi ditutupin. Maaf ya. Makanannya lagi ditutupin. Soalnya juru masaknya lagi istirahat. Nah, ini dia juru masaknya tuh. Halo ibu-ibu. Juru masaknya lagi sibuk. Nanti masak lagi sekitar jam 9.30 kali ya. Sampai kelar, sampai muntah masak. Bercanda ya, Bu ya. Sampai muntah masaknya. Bercanda. Oke, ini gue juga baru udah selesai latihannya. Oh iya. Oh iya, besok bakal banyak banget tamu-tamu yang datang ke acara besok. Gak tau, mudah-mudahan saya habis maghrib ya. Mudah-mudahan habis maghrib, kalau habis asar kayaknya saya masih tepar kali. Masih tidur siang saya. Ada orang klakson. Dan besok gue kasih tau lagi, gue bakal jadi MC. Dan gue bakal nyumbang total ada 16 lagu. Dan masing-masing ada 2 sesi. Satu sesi 8 lagu, satu sesi 8 lagu. Sesi pembuka 8 lagu. Satu sesi penutup 8 lagu. No dangdut. Karena gue memang gak suka dangdut ya. No dangdut, karena memang gue gak suka dangdut. Dan lagu-lagunya gue kasih tahu sekali lagi, yang bakal gue bawa besok, ada lagu-lagu yang cocok buat mereka yang usianya di atas 40 tahun. Kayak misalkan lagunya Lionel Richie. Ada 2 yang gue bawa, Stuck on You sama Hello. Tadi gue udah latihan lagunya Stuck on You, tapi kalau yang Hello belum. Terus ada lagunya George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Yang lagunya kayak gini nih, Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never last for more than your love. Kayak gitu. Nah, itu kan lagu buat mereka-mereka yang di atas 40 tahun lah. Itu kan ada 3 atau satu lagi. Ada lagu yang mereka yang cocok di atas 40 tahun. Lagunya almarhum David Bowie, Don't Let Me Down and Down. Itu juga ada versi bahasa Indonesianya. Judulnya Jangan Susahkan Hatiku. Yang depannya kayak gini nih. Masih ku simpan cintaku padamu, tak ada tempat sembunyi, tak ada tempat sembunyi, tak ada tempat berdusta. Kayak gitu lagu ya. Nah itu lagu Don't Let Me Down and Down dari David Bowie versi bahasa Indonesia itu diterjemahkan oleh musisi kenamaan Setiawan Jodi. Nah, mungkin bapak-bapak yang kayak gitu tahu Setiawan Jodi itu dari lagu-lagunya kayak gimana tuh lagunya. Setiawan Jodi itu. Nah, Setiawan Jodi itu yang menerjemahkan lagunya Don't Let Me Down and Down dari David Bowie ke dalam bahasa Indonesia. Gitu. Pak Setiawan Jodi, dia selain musisi juga salah satu pengusaha kenamaan Indonesia. Gitu.
Kemudian juga ada lagunya The Lion King. Kamu tahu film The Lion King itu rilis tahun 94? Itu salah satu original soundtracknya saya bawa. Can You Feel the Love Tonight dari Sir Elton John, yang lagunya kayak gini. Can you feel the love tonight? It is where we are. Kayak gitu lagunya. Itu lagunya Sir Elton John. Itu lagunya Sir Elton John. Itu salah satu os dari The Lion King. Itu film itu rilis tahun 1994 oleh Walt Disney Pictures. Tahun 94 itu dirilis. Nah itu ya. Sama ada beberapa lagu yang untuk mereka yang di bawah 40 tahun. Contohnya seperti Back and One dari Brian McKnight. Itu sempat juga di cover tuh sama si Raisa. Tahu Raisa? Raisa Adriana yang kemarin dapat sepeda dari Jokowi. Dan dia punya lagu baru, collab sama Isyana Saraswati. Maksudnya ada lagu baru, pokoknya nonton aja. Nah, Raisa itu paling seneng sama lagu Back at One dari Brian McKnight yang gue kayak gini nih. One, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl it's plain to see that you're the only one for me. And four, repeat steps one, two, three. Dan kayak gitu. Terus ada lagu Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Terus ada tiga lagu dari MLTR sama Christian Bautista yang saya bawa. Dua lagu flagshipnya, Pain My Love sama The Way You Look At Me. Terus ada juga lagu The Beautiful To Me sama MLTR-nya, Take Me To Your Heart. Terus ada Pain My Love, Sleeping Child sama Since I Found You. Itu tiga lagu, total 6. Tiga lagu masing-masing dari MLTR, Michael Learns To Rock, dan Christian Bautista. Pokoknya No Dangdut, pokoknya tak sama satu penutupnya lagu buat anak muda zaman sekarang, yaitu Closer dari The Chainsmokers. Yang gini lagi. So baby pull me closer like kayak gitu. Nanti saya bakal latihan lagi deh. Oke, mungkin that's it ya untuk vlog saya edisi Gladi. Ini sih namanya bukan Gladi, ya bisa dibilang Gladi bersih atau Gladi kotor. Pokoknya rehearsal. Pokoknya persiapan menjelang acara besok, acara pesta sunatan dari teman saya. Wah ini, salam. Wah ini ada yang bawa tiang nih. Oh, ada yang bawa kayu noh. Buat apa noh? Buat pramuka. Terus ada yang bawa senjata. Wah hati-hati itu bisa terduga teroris itu. Bercanda. Oh ada yang bawa senjata noh. Hati-hati ntar dicekal sama Turki. Bercanda. Itu cuma buat hiburan doang. Oke, mungkin itu dulu. Sekian dulu vlog edisi rehearsal atau persiapan dari untuk event besok tanggal 1 April 2017. Jangan lupa seperti biasa, ayo dong subscribe ke kanal YouTube saya Jekos News. Anda suka dengan video yang ancur jeblok ini, like aja deh. Kalau Anda suka dengan video yang ancur jeblok ini, silakan like. Kalau Anda punya komentar atau pendapat tentang video yang serba ancur, serba jeblok ini, tinggalin aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke? Ah, ini, sebelum ada pantun. Apa tuh? Rawan bintang, si raja menari-nari. Maksud Ani datang kemari sama rombongan pengen nengokin Ipan lagi surat di mari. Ini latihan pantun pemirsa. Si raja cak ketuban. Kalau abang ingin datang ke sini sama rombongan datang ini pan, lawan dulu ane punya jawara. Bang lu jadinya pengen kita ribut nih bang? Iya bang. Sebelum kita ribut turunin dulu lu punya belenggo. Bang, lu aja bang turunin bang duluan. Belenggo gua lagi tidur. Arel aja. Ada. Jangan ini belenggo lu, jangan apa maluin gua. Oke bang. Ini namanya jawara lu. Kecil amat ya semut. Ini aja goblok. Emang gua punya pantun buat lu bang. Apa tuh? Lu ngomong apaan? Apa lu kereta
ledek-ledek. Oh, nih silat, silat, silat. Oh, diiringi Mirsa sama Marawis. Marawis Mas. Karena saya turunan Jerman jadi enggak bisa. Jadi bisa ngomong W tapi lebih bisa W itu pakai V. Lu joget. Ah. Licin juga lu, Bang. Licin juga mainan lu. Dikira gua belut. Oh, sih, belut coy. Eh, Bang, kita udah ngomongin Blenggo nih, Bang. Gimana kita punya jagoan kita adu aja, Bang? Keluarin deh, Bang, lu punya jagoan. Sebelum gua ngeluarin punya gua punya jagoan, keluarin dulu lu punya jagoan. Asik, gay boy. Kemarin jurus lu yang ngajarin. Hancurin dia, Lindes ya. No. Wes, Lindes coy. Awan dia rubuhin, kopi ratain. Oh, ratain tuh, ratain. Ratain dengan tanah. Atas. Apa tuh? Jalan di Cipinang jangan lupa beli pisang. Asik. Hey. Mantap coy, sekali tonjok langsung pisang. Lumayan. Apa? Ay, tujuh bumi pada goyang katanya tuh. Ya, ini suasana. Oh, ada iklan mau lewat. Oke, mungkin gak bisa full ya. Saya cover karena waktu dan juga karena mama tercinta di rumah sudah nungguin, mama tersayang. Hei, 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 hei. Oh, this is ya. Yeah. This itu apa bahasa Indonesia? Hei, this, this is itu kayak di. Ditahan, ditangkap gitu ya. Atau di laut, ditaklukin gitu. Capek, Bang. Ya, Bang. Oh, yang satu bawa golok, yang satu main tangan. Wah. Hei, woi, woi, woi. Ayo cepat, ayo cepat. Woi. Pendekar, 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 weh, pendekar coy, oi mak, mampet ya, goloknya ada mampet katanya tuh. Nah pemirsa, sekedar informasi itu goloknya golok beneran, ya, goloknya golok beneran yang dibawa sama teman saya Richie ini. Jadi, nah itu sekarang dipakai sama teman saya, Isal. Itu goloknya golok beneran, pemirsa. Jadi, please banget, adegan ini hanya acting, nih. Adegan ini hanya acting. Dan please banget tidak untuk ditiru di rumah, ya. Mohon tidak ditiru di rumah, ya. Untuk papa mama sekalian, ya anak-anaknya suka niru, itu adegan yang bawa golok tadi tidak layak untuk ditiru, ya. Itu cuma acting, cuma pura-pura, ya. Nggak boleh ditiru, karena berbahaya. Oke, yuk. Nah, ini goloknya. Nah, sekarang goloknya gini ambil. Ini goloknya golok asli. Nah, sekarang pakai apa tuh? Bang, kayu. Ini golok bukan sembarangan golok, Bang. Apa tuh, Bang? Ini golok asli buatan Cibatu, Bang. Dibuat tanggal mulut bulannya bulan 1. Bang, lu kalau ngomong jelasan tetap betutu, Bang. Hai. Jangan kayak gitu, Bang. Enggak jelas mulut sapi gua jadiin. Mulut sapi. Bang, mulut buaya sekalian. Nah, itu goloknya golok beneran. Karena ini adegan ini cuma acting. Jadi mohon banget ya, viewers discretion is advised ya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang anak-anaknya suka niru-niru ya, mohon yang bawa golok tadi tidak untuk ditiru ya. Ayo coba pura-pura. Wah, ditimpuk. Tepuk tangannya kencang sekali. Ya. Ah, ini dia tribun penontonnya yang lagi latihan ini. Nah, ini tribun penonton, ini tribun kelas ekonomi, itu tribun VIP, saudara-saudara. Kalau gitu, Bang, kita boleh masuk, Bang. Tribun VIP. Lu aja. Lu jadi gak mau masuk, Bang. Masuk.
keluar. Ayo keluar. Oke, ya mungkin ini enggak full banget. Boleh masuk sini, Bang. Sorry kalau gue. Oke. Ada syaratnya, Bang? Apa tuh syaratnya? Apa tuh, Bang? Kasih tahu, Bang. Kasih tahu, Bang. Saya tiga kali loh. Syaratnya cuci piring. Hah? Terus enggak bisa. Terus apa lagi? Yuk, cuci baju. Lu kayak pemberat tuh, Bang. Turun cuci piring, cuci baju. Tenang aja. Ada anak buah. Buset. Anak buah. Berapa kalau gitu? Iklannya lewat lagi. Perluan lu, Bang. Oh, jadi kita boleh masuk sini, Bang. Boleh, Bang. Oke. Satu. Udah, ya. Udah. Oh, ini udah sampai celananya robek nih. Mana bagian mana yang robek? Bagian mana yang robek? Mana yang robek? Mana yang robek? Enggak. Jadi. Oke, ya itu tadi. Palang sunat ya, palang pintu. Nah, sekarang saya mau ke tribun penonton dulu. Ah, ini tribun kelas ekonomi. Yang di belakang itu tribun VIP. No, ini dia. Tribun VIP-nya sudah tersedia. Nah, kalau mau dapat tribun VIP, bayar Rp50.000. Tapi bohong. Nih, penonton tribun. Hai dulu dong, hai dulu dong. Hai, gitu dong. Hai dulu dong. Hai, ya. Malu. Malu, soalnya... Soalnya takut terkenal lewat YouTube gitu loh. Soalnya ini bakal masuk YouTube ke kanal YouTube gue, Jekos News. Ya. Mau lihat noh. Ada yang berhijab, ada yang kagak. Oh. Ini dari tribun VIP. Wah. Ya ini tribun biasa. Tribun kelas 1. Nah, ini tribun VIP. Oke ya. Udahan dulu ya, please. Udahan. Karena mama yang tersayang nyariin di rumah, jadi sampai di sini dulu. Jekos Vlog edisi spesial persiapan jelang event besok tanggal 1 April 2017, dan besok juga saya akan menyampaikan satu remarks yang cukup spesial seperti yang tadi sudah saya bilang dalam versi bahasa Inggrisnya, yaitu anti Brexit speech di panggung ini. Sekian dulu Jekos Vlog untuk malam ini. Kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan, karena saya harus save memory buat besok. Ya, karena besok bakal direkam dengan menggunakan kamera high definition. Oke, kita ketemu lagi lain kesempatan. Sampai jumpa lagi, dadah.